Selamat sore, kami dari tim selebesmagazine.com berada di Kelurahan Sudian Raya, Kecamatan Biring Kenaya, Kota Makassar, dalam rangka peliputan penyaluran paket sembako dari Pemkot Kota Makassar yang melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang diterimakan oleh pemerintah Kecamatan Biring Kenaya. Paket sembako ini berupa beras dari Dinas Sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat setempat di Kelurahan Sudian Raya. Ini penyerahan dari Lurah Sudian Raya yang dibeli kepada koordinator layanan pengiriman toko disalurkan paket ke masyarakat. Ini di Sudian Raya ada 4 kali tahap. Ini sudah tahap ada 3 kali tahap. Ini tahap kedua untuk Kelurahan Sudian Raya. Dengan total 306 untuk hari ini. Rata-rata semua kelurahan dari 11 kelurahan sudah tersalur, cuma tahapannya ada yang sudah 2 kali tahap, ada yang 3 kali. Penyalurannya itu langsung ke yang bersangkutan dengan pakai foto GPS, diantar door to door sama panitia. Untuk besok itu ada 3 kelurahan, yakni Kelurahan Paceraka, Kelurahan Bakun, dengan Kelurahan Pai. Kalau untuk Sudian Raya tahap kedua ini sebanyak 306 paket. Ini sementara proses penyaluran oleh petugas toko yang disalurkan kepada warga. Selanjutnya saat ini kami sementara wawancara dengan pemerintah Kota Makassar mewakili Camat Biring Kenaya, koordinator penyaluran paket sembako, Ibu Andi Cantik yang orangnya juga cantik. Ini penyaluran paket sembako dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial. Bu, penyaluran yang keberapa ini di Kelurahan Sudian Raya? Ini di Sudian Raya ada 4 kali tahap. Ini sudah tahap ada 3 kali tahap. Ini tahap kedua untuk Kelurahan Sudian Raya. Dengan total 306 untuk hari ini. 306. Sudah berapa kelurahan Bu yang disalurkan? Rata-rata semua kelurahan dari 11 kelurahan sudah tersalur, cuma tahapannya ada yang sudah 2 kali tahap, ada yang 3 kali. Sistem penyalurannya Bu bagaimana Bu Anti? Penyalurannya itu langsung ke yang bersangkutan dengan pakai foto GPS. Maksudnya disalurkan apa diantar door to door atau mereka warga yang terdata itu datang mengambil di posko? Diantar door to door sama panitia. Ya, selanjutnya pembagian paket sembako di mana lagi jadwalnya Bu? Untuk besok itu ada 3 kelurahan, yakni Kelurahan Paceraka, Kelurahan Bakun, dengan Kelurahan Pai. Yang hari ini di Sudian Raya Bu, berapa paket sembako yang diserahkan? Kalau untuk Sudian Raya tahap kedua ini sebanyak 306 paket. Oh iya. Terima kasih, sukses Ibu Cantik. Demikianlah wawancara kami dari pemerintah Kota Makassar dalam ini penyaluran paket sembako Dinas Sosial. Kami wawancara singkat dengan Andi Anti yang mewakili Camat Biring Kenaya, di mana dalam proses penyaluran ini secara simbolis diserahkan kepada masyarakat yang turut disaksikan langsung oleh Babinsa, ada Pak Irman juga bersama dengan seluruh staf Kelurahan Sudian Raya. Tim Selebes Magazine M Junior melaporkan. The best.